Ayo, untuk kamu yang lagi bahas Pilpres 2024, pasti udah nggak asing lagi dengan siapa? KPU alias Komisi Pemilihan Umum Indonesia. Tapi, tahukah kamu bahwa KPU punya 5 fakta unik yang mungkin belum kamu ketahui? Nomor 5 pasti bikin kamu tercengang. Yuk, kita cek langsung di video ini. 1. Kamu pernah dengar KPU goes to campus? Ternyata KPU memberi pemahaman yang cukup tentang pemilu dan demokrasi kepada mahasiswa. 2. Tahukah kamu bahwa KPU melakukan pemungutan suara dengan sistem buka-bukaan? Hal ini membuat proses pemilihan suara terlihat jelas dan transparan di seluruh tempat pemungutan suara. 3. Meskipun pemilu tidak dilakukan setiap tahun, tapi KPU memiliki kantor di setiap daerah masing-masing. Nah, kebetulan kali ini Hagia Cleaners lagi bersihin sofa dan karpet yang ada di kantor KPU Jakarta Pusat. 4. Bicara soal program pendidikan politik dan demokrasi. Program yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik dan pengetahuan masyarakat. 5. Bicara soal program DAKA, tahukah kamu apa artinya? DAKA adalah dana kampanye. Itu adalah dukungan dana untuk partai politik atau calon yang akan ikut dalam pemilihan umum. Ternyata partai atau calon sudah diberikan anggaran negara yang diberikan melalui DAKA ini. Itulah beberapa fakta unik tentang KPU Indonesia. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kamu tentang KPU Indonesia. Dan ingat, tanggal 14 Februari 2024 nanti, kamu wajib gunakan hak suara kamu, karena satu suara kamu bisa menentukan kemajuan bangsa dan negara ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Ibu cerdas, jangan lupa klik link di bio ya.